Hai, saya Riz William, penulis blog Masalah Cari Makan dan hari ini saya nak membokor asam pedas paling layan di KL ni. Jom. Okey, hari ini saya nak makan dekat restoran asam pedas Kampung Baru terletak di Jalan Raju Uda, Kampung Baru, KL. Okey, asam pedas makanan terkenal di seluruh Malaysia. Dia sejenis lauk, makan dengan nasi dengan ulam. Tapi korang tahu tak, sebenarnya asam pedas ni asalnya makanan dari Minangkabau. Tapi sebut je asam pedas, orang akan terbayang Melaka. Jengah, don't mess with Melaka. Okey, sekarang saya berada dengan pemilik kedai asam pedas Kampung Baru ni, Aziz Azman. Ya, apa khabar? Baik. Okey, boleh bagi tahu sikit pasal latar belakang kedai? Latar belakang kedai mula di tapak lama. Kat sini baru-baru lagi 4 bulan. Okey. Tapi dah ke tapak dekat hampir 30 tahun. 30 tahun? Ha, saya yang generasi yang ketiga. Oh, generasi yang ketiga? Ya. Okey, oh. So, asam pedas proses masak macam mana? Proses masak dia macam masak biasa, cuma keistimewaannya kita pakai cili giling. Cili giling? Ha, dia ada tempoh dia, api besar mana. So yang tu buat resipi ni unik? Yes. Okay. Ada tak signature dish sini? Signature dish nak ikutkan, kita punya ikan ada banyak. Cuma kita punya bagi kepala asam pedas. Kepala ikan? Yes. Kepala jenahak merah asam pedas. Oh, okay. Yang tu macam signature. Yes. So biasanya orang makan asam pedas macam mana? Macam sup ke? Dia kadang ada orang yang dalam tu dia boleh hirup sekali. Hirup? Yes. You ke? Ya. Boleh? Ada okay. Yang nasi penuh, semua asam pedas. Dia buat banjir. Oh, buat banjir? Haa, pun ada juga. So, you rasa kalau saya nak makan macam mana? Kalau you nak makan, saya akan serve dengan ulam-ulam dalam clay pot. Aha. Dan you rasa macam mana? Rasa macam mana? So, bahan-bahan macam ikan apa ambil dari mana? Kita memang ambil daripada pasar. Diorang ada, kita dah ada supply kita sendiri. Oh, okey. Memang diorang hantar setiap pagi, ikan tu fresh. Oh, so yang penting guna ikan fresh, yes. Kan? Kalau kita guna ikan yang dah lama, dah sehari, dua hari, rasa dia lain. Oh, okey. So, itu macam satu, macam apa? Benda buat dia sedap sebab ikan dia fresh sangat. Okey. Cuba pedas dulu. Sebab nama dia asam pedas, asam kan? Asam pedas mungkin yang pedas. Kalau tak pedas, tak sama. Asam tak pedas. Ah, okey. Tapi tak terlalu pedas, kan? Okey. Ikut pada orang tu juga lah. Okey, nanti saya cuba. Ya, kan? Boleh. Okey. Okey, asam pedas ni dia makanan macam kombinasi masam dengan pedas. Masam dia diambil dari asam jawa dan pedas ni ambil dari cili. So, dia ada balance sikit. Dia tak terlalu pedas atau tak terlalu masam. Itu orang kata. Nanti saya kena makan tengok kalau betul-betul ke tak. Okey, saya dah ada asam pedas sini dengan nasi dengan ulam. So, saya nak makan. Tapi tengok ni nampak macam pedas sangat. So, saya rasa satu cawan air tak cukup. So, saya nak order lagi. Pastikan dia tak terlalu pedas. Bang, jaga air satu. Okey, terima kasih. Ada cawan juga. Dengan tisu. Okey, biasanya bila makan asam pedas, kena letak kuah sikit dekat nasi. Tapi saya nak rasa kuah dia dulu, tengok rasa dia macam mana. So, dan ambil dengan sudu je. Tengok. Sebenarnya dia tak pedas sangat. Sebab dia ada rasa masam juga. Dia bagi dia balance. Boleh rasa masam dia, tapi dia tak terlalu masam macam makan sebiji asam jawa ke apa, dia macam okey. Saya rasa boleh makan macam sup tau. Serius, sedap. Tapi nak campur dengan nasi macam biasa kan. Dapat letak banyak sikit sebab saya nak buat dia macam banjir. Okey, ni kat sini dia ikan pari. Dalam bahasa Inggeris, stingray. Dekat sini ikan merah sebab saya nak bandingkan berdua, tengok kalau ada satu rasa lagi sedap. Sebab kat sini, abang tu tadi dia cakap
ikan merah macam specialty dia, signature dish. So saya akan cuba yang tu dulu lah. Biasa pakai tangan dia. Banyak ni ikan. Bila campur kuah dia dengan ikan ni, dia tak rasa terlampau pedas atau terlampau masam. Ada balance. Kombinasi dia terbaik. Apalagi ikan ni besar tau. Banyak. Ikan ni sebenarnya sebelum letak kuah asam pedas ni, dia macam letak dalam bahasa Inggeris seasoning. Dia ikan dia sebelum dia masak, dia letak seasoning sikit. So ikan pun ada macam rasa macam tak tahu macam limau sikit, tapi sedap lah. Lagipun ikan ni tak ada banyak tulang, so okey untuk saya. Okey, saya dah cuba yang ikan merah. So sekarang nak cuba ikan pari juga. Dua-dua dari laut tapi dia jenis ikan lain. So tengok ni. Sebenarnya saya memang suka ikan pari bakar. So tengok ikan pari asam pedas macam mana. Yang ikan pari ni, daging dia macam dalam bahasa English flaky. Dia tak macam ni, dia macam dia lembut tapi macam apa? Tak flaky sangat, tapi ni kalau tengok daging macam ni, macam kuih lapis tau. Tapi bagi saya lagi suka yang ikan pari ni. Bukan ni tak sedap, tapi saya lagi suka ni sebab boleh rasa yang ada asam pedas dia. Ni sebenarnya first time saya makan asam pedas. Saya tak tahu sangka macam mana sebab takut dia terlalu masam atau terlalu pedas. So saya dah order satu jug air, tapi tak perlu sebab pedas dia tak terlalu pedas. Dia sebenarnya pedas macam sedap kan bagi saya. Lagipun yang asam bagi dia rasa macam masam sikit. Dia memang balance sebenarnya. Walaupun ni first time saya makan asam pedas, sebenarnya saya suka. Kalau terus terang saya suka. Mungkin tak bagi saya kan, kalau tengah hari tak best untuk makan sebab jadi badan jadi panas. Tapi saya rasa macam malam atau kalau saya balik UK, saya rasa sejuk. Saya masak asam pedas ni, dia akan buat badan rasa panas. So, saya memang suka, so saya akan habiskan semua.